Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung masih kekurangan relawan bencana. Kabupaten Bandung yang menempati peringkat keempat sebagai daerah rawan bencana di Jawa Barat hanya memiliki 110 relawan dari angka ideal 310. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung mengaku sangat kekurangan pasukan relawan kebencanaan. Kabupaten Bandung yang luas wilayahnya sangat besar dan menempati peringkat keempat di Jawa Barat sebagai daerah paling rawan bencana, hanya memiliki 110 relawan tetap. Idealnya, untuk luas wilayah yang sangat besar dengan jumlah kecamatan 31, BPBD Kabupaten Bandung harus memiliki sedikitnya 310 relawan. Di masing-masing kecamatan ditempatkan 10 relawan. Untuk memenuhi kebutuhan jumlah relawan tersebut, BPBD akan terus menambah jumlah anggaran dan pelatihan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Kita perlu orang banyak gitu. Idealnya berapa, Pak? Idealnya berapa sih? Berapa ya, persen dari jumlah sekarang? Idealnya kalau ya, jumlah kecamatan minimalnya 10 orang di tiap kecamatan sudah cukup. Nanti kan 310 orang. Kedepannya akan dibentuk, Pak. Selain itu, BPBD juga akan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada warga dan pelajar agar siap siaga dalam menghadapi segala jenis bencana alam, serta mengantisipasi dan meminimalisasi dampak bencana yang sangat merugikan.